Pemirsa, hasil sementara rekapitulasi KPU maupun hasil hitung cepat atau quick count menunjukkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ya, apa itu artinya? Kampanye gemoy ala Prabowo berhasil diterima oleh publik. Inilah momen saat Capres Prabowo Subianto berjoget di atas panggung. Momen ini terjadi usai Prabowo menyampaikan pidato atas hasil quick count Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka berhasil mengantongi suara di atas 50%. Prabowo mengatakan kemenangan ini sebagai kemenangan seluruh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.